Para pelukis akan mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen dan direktur Tanjung Lesung Resort. Nah, itu teman-teman pelukis sudah mulai datang satu persatu. Maaf ya kalau wajahnya kelihatan sedikit lelah. Tapi kami semua merasa excited dan terhormat diundang oleh Tanjung Lesung Resort dan juga dari panitia. Terima kasih banyak yang sudah bekerja keras sehingga terwujudnya acara ini. Sambil lihat sekeliling ya, ini restoran dan bar di pinggir kolam renang yang menghadap ke tepi pantai. Pencet tombol subscribe. Pertemuannya ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi dan ngeteh. Terima kasih ya mas. Oke, yuk ngeteh dulu yuk. Wah, Pak Direkturnya udah datang nih. Pak, silakan minum pak. Terima kasih pak. Sebelum kita nanti survei objek-objeknya, barangkali mungkin ada yang disampaikan sama Bapak Ibu dan juga bisa ada hal ini di objek-objek yang menarik ini. Tapi sebelumnya udah pernah ke Tanjung Lesung? Sudah ada terpikirkan nggak mau lukis apa? Oh udah. Hanya lihat foto-foto aja Bu. Saya udah pernah Bu, waktu bulan puasa kemarin. Memang pariwisata itu rata-rata di risk area, jadi area yang punya risiko tinggi, yang itu tidak. Tapi sekarang ini nggak masalah kalau mas tadi ada kejadian misalkan kita di garis pantai terdepan, kita rawan bencana, kita berdepan. Ya memang dari dulu nggak begitu. Tapi kalau sedang Krakatau aktif itu dari dulu juga aktif. Waktu jangankan anak ibunya juga sudah aktif sampai membelah Pulau Jawa dari Masa. Tapi sebenarnya tsunami akibat Krakatau itu baru 2 kali setahu saya seumur hidup ini, yaitu 1883 sama 2018. Cuman bedanya kalau tahun 8 ISBN punyanya Ibu Wati Marciano, kita pakai Salaka Negara untuk ISBN, dan ini menceritakan tentang masyarakat adat Baduy. Jadinya teman-teman juga saya bisa share sedikit tentang bagaimana kearifan lokal yang ada di Baduy. Ya? Yang tentunya Baduy bukan hanya kebanggaan Banten, tapi kebanggaan bangsa ini. Ya kan, ya? Karena di sanalah peradaban dimulai. Karena peradaban di awal di bawah abad ke-9. Makanya ada Banten Girang kemarin waktu Seba. Mereka tidak hanya mendatangi Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terus Pandeglang, Provinsi Banten, dengan Kabupaten Serang juga termasuk Banten Lama, Banten Girang. Tentunya mungkin Bapak bisa sedikit bisa menyambung cerita saya, karena Tanjung Lesung itu ya lesung itu ya buat nemu padi. Jadi memang karena masyarakat kita masyarakat agraris dan sampai hari ini Baduy itu punya cadangan beras 20 tahun di lumbungnya. Itu ketahanan pangan yang luar biasa, ya kan? Itu karena tidak hanya kearifan lokal tapi kepatuhan. Karena padi itu tidak boleh keluar dari tanah ulayat, tidak boleh diminta, dibeli, ditukar tidak boleh. Itu adalah kita diberi kesempatan ya,
itu sudah dikenal di masyarakat kita ya, itu sudah satu keluar seperti itu. Yemi tadi lah, Bu Jenny tadi itu sudah konkret Pak, sudah khatam kalau